Halo guys, ketemu lagi bareng Mas Super Project. Jadi di video kali ini gue akan mantau-mantau ya prospek atau progresnya mobil Panther yang dirubah jadi double cabin sama Pak Lee. Oke, tetap disimak terus videonya ya. Hello, my name is Oksana from Russia. You watching Mas Super Project YouTube channel. Don't forget like, subscribe and share. Enjoy watching. Bye. Nah ini guys, ini potongannya nih guys, ya potongan-potongannya ini, tuh potongan-potongannya. Ini pakai body punya atap, atapnya ini. Sasis yang belakang ini sudah dipindah nih guys, ya sudah dipindah ini. Awalnya di sini, pindah dia. Berapa senti Pak Lee? 30 ya, dari tempat aslinya, dudukan aslinya pindah nih. Nah, 30 senti, jadi ini nambah. Nambahnya berapa Pak Lee? Sini 50-an ya, ini 50 senti guys, nambahnya ini. Besi yang dipakai, besi apa Pak Lee? Ini Holo ya. Holo, ini sementara dikasih Holo galvanis ya, yang anti karat 18. Jadi nanti dikasih ini hanya sementara aja guys. Si dudukan karet. Ini akan dipantau terus sampai nanti jadi. Dudukan karet cuma buat variasi juga. Jadi enggak untuk muatan berat. Ya sekedar bawa-bawa hasil bumi ya. Bawa-bawa duku 2 karung. Ini dalamnya kita lihat. Nah, ini guys. Ini nanti dirubah semua nih. Ya dirubah semua untuk bagian dalamnya. Full holo pokoknya. Sama memanfaatkan bagian-bagian mobil sebelumnya. Ya, ini bagian belakangnya atap. Kita lihat. Nanti bannya di sini. Ini spakbor yang lama Pak Lee ya, bagian dalamnya ya? Pindah nanti nih. Enggak. Enggak ya. Tutup aja ya. Oh nanti gak dipindah ke sana, tutup aja ini. Jadi lebih lega menurut gua. Ya lebih lega. Belakang juga buat ini, buat apa sih kan? Nah ini bagian depannya nih guys. Bagian depan mungkin gak banyak dirubah nanti. Hanya untuk ya interiornya aja lah paling. Jok-joknya nih gak banyak dirubah. Ya paling ya, gak banyak dirubah ini kan? Bagian dalamnya? Interior aja itu. Paling interior aja nanti. Sen bener, semuanya duit guys. Berat. Ini gardannya ditambahin ya Pak Lee ya, disambung ya. Asnya ini. Ini jadi di bagian belakang yang ditambah. Bagian belakang. As ini kan ditambah berapa senti Pak Lee? 30 senti. 30-an ya. Ini asnya. Jadi ini bagian kaki-kakinya guys, belakangnya. Dudukan per dipindah, dudukan sok dipindah. Dudukan per? Oh ini ya? Ini sok. Pernya ini. Nah ini guys, sini dipindah nih. Awalnya di sini. Awalnya di sini. Oh iya itu bekas las-lasannya. Pindah jadi di sini. Untuk yang belakang juga dipindah. Dudukannya di sini tadinya, sekarang pindah ke belakang sini guys. 30. Sekitar 30-an juga. Jadi Pak Lee ini bukan seorang insinyur mesin ya guys ya. Tapi dia punya keahlian untuk merubah Panther lawas ini menjadi lebih kelihatan menarik gitu. Sama seperti di video-video sebelumnya, mungkin teman-teman yang pada nyimak semuanya dirubah pokoknya.
Jadi untuk mengerjakan panter lawas ini guys, istilah bahasa Sumatera Selatannya beguyur guys. Karena juga ini nggak terlalu ngoyo kan, hanya dikerjakan saat santai, saat libur kerja. Ya bisa aja sih dikerjain cepet, cuma kan segala sesuatunya butuh dana guys. Jadi kalau di Gunung Kidul itu ada yang buat Lamborghini guys. Di sini ada yang buat Panther, jadi di Mac ya. Pokoknya terus dipantengin aja videonya. Segala kemajuan modifikasinya nanti akan gue pantau terus, akan gue cek terus. Ini untuk bagian atapnya guys ya. Nanti ini disemprot ulang. Pokoknya nggak ada lagi las-lasan yang kayak gini, ini baru awal aja. Ya. Kalau ngecor abang. Ini bagian sudut kirinya. Guys, jadi kalau ada waktu diiseng-iseng sambil di gerenda ya, dihalusin sebelum nanti terakhir pada proses pengecetan. Jadi Pak Lini mengerjakan atau modifikasi panternya dikerjakan pada saat libur guys, pada saat santai, nggak ada kerjaan di kantor, kemudian beliau ngoprek ya, bahasa Inggrisnya ngoprek. Jadi ini perkiraan Pak Li dari awal sampai nanti finishing sampai selesai. Dana yang dibutuhkan berapa nih Pak Li ngerubah panter lawas jadi double cabin ini? Berapa ya? Belum dikalkulasiin sih. Belum dikalkulasiin ya. Kalau material kisaran 5.000-an guys. 5.000-an ya untuk materialnya ya. Bisa lebih ya. Bisa lebih ya. Ini estimasinya aja guys. Sangat di udah sangat dihemat itu guys, 5.000 ya untuk materialnya aja, tapi belum termasuk ngecat Pak Li. Belum ya, ngecat lain guys. Lagi ini kan nanti belakang ini juga cukup banyak ini bagian-bagian yang harus dicat ya, kemudian bisa 5.000 juga untuk pengecatan total nanti bisa masuk di sekitar 20-an kali masuk 20-an ya total semuanya. Terus untuk bagian belakang ini, bak ini kira-kira butuh besi hollow berapa batang nih Pak Li? Kurang lebihnya 4 batang. 4 batang ya? 4 batang. Ukuran yang ini 5x5. 55. Yang ini ukuran sampingnya 3x6. 3x6 ya. Jadi ada dua ukuran guys. Untuk 55 dan 3x6. Ini bentuk holonya guys, ya rangka holonya ini untuk bak tebelnya sekitar 1.4 guys, 1.4 sampai 1.6 lah kurang lebihnya ya. Gue nggak bawa penggarisan juga. Lumayan, sebatang ya. Sedang juga. Kalau untuk tenaga ya jangan ditanya guys, karena ini dikerjakan sendiri ya, jadi kita hanya menghitung materialnya aja. Kalau untuk jasa no budget, tinggal nego aja ngopi di rumah ya. Seperti yang tadi gue bilang, kalau orang Gunung Kidul buat Lamborghini guys, ini rencana mau buat nyaingin Mitsubishi yang terbaru itu guys, yang double cabin, Strada ya namanya. Hilux. Ya, jadi rival terberat Hilux juga ini nanti rencananya.
lapak bornya dimundurin guys, rencananya dimundurin, dipasin sini aja ya, pasin sini aja nanti. Jadi ini kemungkinan ditutup nanti. Oke guys, jadi segitu dulu video review progres antar lawas yang dirubah jadi double cabin guys. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, saran, tulis aja di kolom komentar. Tetap dipantengin terus untuk mengetahui perkembangannya atau progresnya sampai mana. Sampai ketemu lagi di video Masupar Project berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pantermania. Jangan lupa subscribe YouTuber Masupar Project. Yes! Masupar Project. Yes! Masupar Project. Yes! Yes! Yes!